Berada di dalam penjara tak menyurutkan niat Egi Pramono alias Monot untuk menikah. Pria asal Satrean Kanigoro, Kabupaten Blitar ini mempersunting kekasihnya yang bernama Wahyu Dwi Nuryani meski di dalam tahanan. Jumat 3 Mei 2019. Prosesi ijab kabul mendapat penjagaan ketat dari polisi. Monot harus mendekam di dalam tahanan karena kasus penyalahgunaan narkoba dan diringkus Satres Narkoba Polres Blitar Kota pada 19 April 2019 lalu. Ijab kabul kedua pasangan sangat sederhana dan diadakan di ruang olahraga tahanan beralaskan karpet biru dengan mahar Rp200.000. Setelah dinyatakan sah oleh penghulu, Monot langsung bersujud di kaki ayahnya sambil menangis. Suasana sedih bercampur bahagia melebur jadi satu. Salah satu tahanan narkoba meminta izin untuk melakukan pernikahan di dalam ruang tahanan. Karena memang tanggalnya sudah ditentukan jauh hari sebelumnya. Kami tetap berikan haknya, ini demi kemanusiaan. Semoga pernikahannya langgeng, kata Kapolres Blitar Kota, AKBP Ade Wiranegara Siregar. CF Glorian, jatimno.com.